Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ero? Kali ini saya bersama Kuya Dino. Hai Kuya Dino, apa kabar? Ini teman saya dari Filipino. Dia bekerja di negara Brunei Darussalam. Oke, saya mau bincang-bincang dengan Kuya Dino. Jadi sahabat Ero, bagaimana keseruannya? Terus di channel saya, Ero, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bagi yang belum like, subscribe, dan komen, oke, ditunggu. Terima kasih. Kuya Dino di negara Brunei Darussalam ini sudah berapa lama, Kuya Dino? 5 tahun lebih. Oke, sahabat Ero, Kuya Dino di negara Brunei Darussalam 5 tahun lebih. Berarti masuknya tahun berapa itu? Sekarang 2021. Kira saja sekitar 2016 ya. Macam dulu ya. Oke, Kuya Dino, ini saya mau tanya-tanya nih. Kuya Dino itu kerjaan sekarang itu gajinya berapa, Kuya Dino? Gajinya tidak kurang, cukup lah. Cukup cukup. Pasal dapat disebutkan nominalnya, cukup lah untuk tidak. Oke. Kuya Dino nih, saya mau tanya-tanya. Bahasa Tagalognya, kalau mau tanya siapa nama kamu, itu seperti apa, Kuya Dino? Kalau siapa nama kamu, anu pangalanmu? Anu pangalanmu? Anu pangalanmu? Anu pangalanmu? Seperti itu ya, Kuya Dino ya. Terus aku jawab seperti apa itu, Kuya Dino? Kalau untuk jawab nama, sebut nama teruslah. Anu pangalanmu? Cakap saja yang punya nama. Terus Edi Rianto. Oke, sahabat Ero, bagus. Coba kita tanya lagi sama Kuya Dino. Ini kan di Brunei sudah 5 tahun kan. Menurut Kuya Dino ini Brunei itu seperti apa? Bagus, tenang, orangnya ramah-ramah. Kalau sini disiplin. Disiplin. Oke. Tidak bising. Kalau semalam boleh rehat. Suka kontrol minum arak. Kuya Dino. Oke, sahabat Ero, ini maaf sebelumnya ya, walaupun Kuya Dino ini non muslim ya, Kuya Dino, tapi patut diacungi jempol, pasalnya Kuya Dino ini tidak suka minum, no drug. Oke, Kuya Dino, bagus Kuya Dino. Oke, Kuya Dino, lanjut. Saya mau tanya, Kuya Dino sekarang berapa umur? Umurku, tengok muka saja sama saya. Saya rasa 18 tahun, Kuya Dino. Nah, macam 20 lebih. Oh, 20 lebih. Oke, Kuya Dino. Lanjut, Kuya Dino, kalau mau tanya, misalkan kan ada di supermarket kan, ada itu ate. Ate kah apa? Itu ate artinya apa, Kuya Dino? Ate. Macam itu kalau kamu ate, dia tua kamu. Oh, lebih tua dari saya, itu panggil ate. Kalau lebih muda? Panggil nama saja. Kalau mau tanya nama, anu pangalanmu tadi. Oke. Biar kalau lebih muda berarti kita macam mana panggil? Kalau tidak tahu namanya, cakap saja ganda, kebayan sama kampung. Kebayan sama-sama negeri. Sama-sama negeri itu kebayan. Kebayan dia panggil. Kalau ganda cantik. Oh, ganda itu cantik rupanya. Kalau ganteng? Ganteng. Handsome. Wapu. Pugi. Itu bagus lah itu. Pugi. POGI. Pugi. Oke, pugi ya. Oke. Kalau bida. Bida bahasa Brunei ya. Bida bahasa Brunei itu pangit. Pangit. Oke. Ada lagi Kuya Dino nih. Minta waktunya sebentar nih Kuya Dino ya. Kuya Dino itu berasal dari Filipino. Itu daerah mananya itu? Di kotanya ataupun di daerah perkampungannya? Kampungnya macam itu kampung kan, kalau macam Aceh punya
di kampungnya lah, kira di kampungnya lah. Kira di kampung. Jauh dari bandar. 8 jam dari bandar, 8 jam jalan. Pakai bus. Oke. Jauh dari bandar lah. Dari bandar. Dari airport jauh juga. Dari airport. Jauh. 8 jam. 8 jam. Oh, baru sampai. Kurang lebih sama seperti saya dari bandar, dari ibu kota Jakarta sampai saya punya kampung itu 8 jam, Buya Dino. Oke, Buya Dino. Terima kasih sudah bincang-bincang, Buya Dino. Mudah-mudahan Buya Dino selalu diberikan kesehatan ya. Buya Dino juga selalu sehat pokoknya, jaga kesehatan. Jerek. Oke, ini ototnya Buya Dino mantap. Buya Dino ada seorang bodybuilder juga. Dia suka mengajar ya. Selain bekerja juga ada mengajar sedikit-sedikit ya. Suka mengajar bodybuilder. Oke. Jangan lupa Buya Dino untuk kawan-kawan untuk like, subscribe dan share. Oke, Buya Dino. Oke. Bye-bye. Bye-bye.